warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dihadapkan kita untuk mengakun dari nanti di Allah dan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para hujjah, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga yang saya hormati ketua BKR, ketua SD, ketua RT, ketua setempat, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari ini, di hari dan di bulan yang mulia ini, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-Nya, yaitu melaksanakan salat isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah melalui kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya seakhirnya. Bapak-bapak, para hadirin, juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilayya?" Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ya, kalau dulu zaman sahabat itu pertanyaannya seperti ini. Kalau sekarang kan pertanyaannya beda. Kira-kira usaha apa yang mendatangkan penghasilan banyak di bulan Ramadan? Kalau sahabat dulu pertanyaannya, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Lalu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah as-shalatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Sebagaimana yang kita ketahui, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi umat muslim itu telah ditentukan waktunya. Salat tepat waktu, salat pada waktunya itu jelas beda maknanya dengan salat awal waktu. Kayak misalkan diibaratkan kita punya tanggungan listrik di rumah, itu PLN menganggap kita bayar tepat waktu dari tanggal berapa, Pak? Tanggal 5 ya. Dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 20. Maka itu dianggap kita membayar tepat waktu. Tapi kalau keluar dari tanggal 20, maka kita keluar dari waktu yang sudah ditentukan. Itu tepat waktu. Tapi kalau awal waktu, berarti ketika diperbolehkannya, dibukanya apa istilahnya, waktu pembayaran di awal mula, itu berarti awal waktu. Salat juga sama. Para ulama membagi waktu-waktu salat. Ada waktu yang